kejadian kronologis kecelakaan ini bermula dari kendaraan yang dari arah Bogor menuju Sukabumi, tepatnya tadi pukul 7.40, yaitu sebuah kendaraan dump truck nomor polisi 9126 VA membawa batu bara dengan tujuan SCG Sukabumi, di mana pas belokan tepatnya di Kampung Cipagulaan RT 03 RW 01, kurang keseimbangan sehingga mengakibatkan jatuh ke sebelah kanan. Sebelah kanan datang kendaraan yang engkel membawa ayam, termasuk satu kendaraan kecil Suzuki Karimun. Akhirnya kendaraan dump truck tersebut menimpa dua kendaraan.